lagi pilihan makanan yang ada di Pahang ataupun di Kuantan khususnya. Jadi Moh Lawi. Moh Lawi. Saya pun sibuk menjawab macam-macam pertanyaan. Peminat ke? Bertanya mengenai Kuantan Pahang Carnival sehati di RTM. Betul. Di Serambi Teruntum ini menghimpunkan banyak. Kalau kita lihat gerai pameran, ada konsert dan juga pelbagai aktiviti yang diadakan. Ini merupakan salah satu daripada usaha RTM khususnya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi tak lengkap rasanya kalau kita tak menjemput orang kuat lah di sebalik penganjuran acara ini untuk sama-sama kita kongsikan, Ivan. Baik, kita akan terus saja mempersilakan dan juga bersatu hati dengan kehadiran Tuan Haji Abdul Muin Syafiee, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia, dan juga YN Tengku Idris Tengku Udin, Timbalan Pengarah Program Radio Jabatan Penyiaran Malaysia RTM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bila sampai semalam? Malam. Okey, Carnival Sehati di RTM ni. Nama dia tu pun dah macam dekat di hati dah tu. Kalau kita lihat apa sebenarnya yang diinginkan dicapai oleh pihak pengurusan dan juga di RTM sendiri untuk mendekatkan RTM dengan masyarakat. Terima kasih kerana menjemput kami. Sebenarnya program Carnival Sehati di RTM ini bertujuan untuk kita merapatkan RTM dengan masyarakat umum, dan di samping itu kita nak memperkenalkan program-program yang dihasilkan oleh RTM dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh semua agensi kerajaan. Jadi kalau apa ni orang ramai ingin tahu bagaimana RTM menghasilkan sesuatu program, mereka bolehlah hadir ke Carnival Sehati di RTM ini untuk melihat bagaimana RTM petugas-petugas RTM menghasilkan sesuatu program untuk tontonan orang ramai. Ya, antaranya selamat pergi Malaysia lah, Tuan Haji. Antaranya selamat pergi Malaysia. Tapi saya nak ambil kesempatan ni tanya, kenapa kita jarang-jarang? Sebab kita pentingkan kualitinya. Betul. Untuk turun padang bersama dengan rakyat. Betul, memang kita jarang-jarang kita turun padang secara besar-besaran. Tetapi secara kecil-kecilan itu memang kita ada setiap stesen negeri. Sentiasa ada turun padang ke kawasan-kawasan yang dipilih lah, yang bersesuaian dengan matlamat masing-masing. Tetapi yang Carnival Sehati di RTM ini adalah kali pertama kita adakan secara besar-besaran, dan insyaAllah pada tahun akan datang kita merancang ada beberapa lagi. Kalau tidak saya ada empat yang kita rancang. Kita rancang empat, mungkin lebih, mungkin berkurang, kita tengok keadaan macam mana, tapi empat yang kita rancang yang Carnival. Dan juga lebih kurang dalam 20 lagi yang kita panggil Fiesta Sehati di RTM yang kurang sedikit daripada Carnival. Dia punya skopnya berkurangan sedikit. Lebih pada Jerayawara. Konsep Jerayawara dari satu negeri ke satu negeri. Okay. Dan insyaAllah tahun depan kita lebih aktif lagi. Turun Padang. Lokasi seterusnya rahsia? Lokasi secara umumnya kita dah ada dalam dalam fikiran kita dah ada. Okay. Cuma kita nak pastikan dapat pengesahan daripada negeri-negeri berkenaan. InsyaAllah. Tunggu kehadiran kami di lokasi anda. Betul. Ivan, kalau kita cerita pasal Carnival ni, tak lengkap kalau tak ada konsert. Esok akan berlangsung konsert Persona, dan juga Lusa ni yang ditunggu-tunggu oleh peminat hati-hati lama kita ni, konsert Mastika Klasik. Tengku, boleh cerita sikit tentang konsert? Terima kasih. Sebenarnya yang konsert tu saya nak cerita kemudian. Nak cerita dulu tentang apa radio. Yang radio ada ada kali ni. Okay. Yang pertama kita tiga yang besar, iaitu game show ataupun pocket show. DJ akan mengendalikannya, DJ daripada Pahang FM dan juga daripada stesen di Radio Ibu Pejabat. Yang kedua adalah live ataupun studio mini di konti sementara Pahang FM yang akan melibatkan radio-radio di Ibu Jabat, dan yang ketiga adalah konsert Mestika di Hati. Yang konsert Cudumi ini kita faham akan bersiaran secara langsung daripada Cudumi ini daripada pagi hingga ke malam. Dan bagi Ibu Jabat, kita ada Jom Singgah daripada National FM, iaitu rancangan buat bicara yang biasanya berada pada hari Sabtu. Radio Klasik, istimewanya Radio Klasik akan bersiaran dua segmen di sini. Tiga segmen sebenarnya, iaitu Rampai Sari, di mana kita akan bersiaran setengah jam di sini, yang itu menampilkan lagu-lagu dalam era
70-an, 80-an dan 90-an. Mm-hmm. Dan juga yang meminati lagu-lagu Pok Ye Ye. Pukul 2.30 hingga pukul 3, kita akan secara live di sini. Wow. Bersama DJ Haris dalam Masihkah Kau Ingat, iaitu MKI. Itu yang radio. Mm-hmm. Dan satu lagi, kita ada rancangan agama. Kita akan bawa penceramah ataupun pendakwah yang hebat. Ustaz Fauzi sendiri. Mm-hmm. Yang biasa dengan Nur Islam di Kelasi. Mm-hmm. Dan biasa siaran hari Jumaat 5.30 hingga 6.30. Dan saya rasa harap penduduk-penduduk di Kuantan ini datang ramai-ramai. Mm-hmm. Bersama-sama berinteraktif dengan ustaz yang kita bawa. Dan itu yang pertama saja. Juga DJ-DJ kita. Sebelum ni kita di dalam konti, tapi sekarang kita bawa ke lokasi ini di Serambi Teruntung. Kita boleh berinteraksi, itu yang itu yang penting. Ya, ya, memang kita akan bawa daripada KLFM, DJ KQVN, DJ Lee dan juga Azwan daripada Trax FM, DJ Linda daripada IFM, DJ Liang daripada Minal, Sasi dan Tia, dan juga daripada National Risham ada Dua Sonic Enkai yang sekarang ini memang hebat lah. Baru tu. Nama baru. Nama-nama yang baru. Selalu kita dengar di radio. Tapi sekarang kita boleh lihat sendiri wajah mereka. Secara live. Secara live. Dan juga Tuan Haji pula, kita ini satu lagi strategi Lautan Biru Kebangsaan MBOS. Sebab kita bekerjasama dengan pelbagai agensi. Bukan saja RTM, kita ajak ramai-ramai untuk sama-sama turut serta di bawah satu karnival. Itulah tujuan sebenarnya kita. Kalau RTM saja mungkin kita tidak mampu buat sehebat begini, sehebat karnival ini. Jadi kita ajak bersama agensi-agensi kerajaan, juga syarikat-syarikat perkhidmatan telefon dan sebagainya untuk turut sama, untuk berkongsi, menawarkan perkhidmatan mereka dan juga untuk mewar-warkan lagi apa perkhidmatan yang mereka boleh berikan kepada rakyat. Itulah, kalau kita lihat di gerai pameran yang sudah pun mula dibuka sekarang ini, banyak pelibatan agensi-agensi kerajaan dan juga dari Negeri Pahang sendiri. Tadi Tengku dah sebut Jeffrey Dean. Peminat Jeffrey Dean mesti tunggu hari Ahad ni. Ya, ada katanya. Ya, itulah. Jeffrey, kalau siapa yang minat Jeffrey Dean, Datuk Jeffrey Dean, minat Amin Spray, minat JJ, minat Nizam Laksmana, Ramlah Ram dan juga Siti Fibers, hebat. Ani Suraya dan juga Azian Mazwan Fasafwan. Apa yang minat 60-an, 70-an, 80-an, gila datang ramai-ramai pada hari Ahad ni. Kita akan buat rakaman konsert Mestika di Klasik, iaitu merupakan sempena sambutan ulang tahun Radio Klasik pada tahun hadapan, sambutan ke 20 penubuhan Radio Klasik. Dan kita akan menjelajah Mestika, konsert di Mestika di Klasik. Dan nampaknya rakyat di Kuantan ni bernasib baiklah. Pertama kali kita bawa konsert yang memang nak gambik kenangan. Baik, bahasa yang berbaki Tuan Haji Muiz, kita tak bermakna kalau karnival kita buat ni pengunjung tak turut serta, masyarakat tak berikan sokongan. Itu yang penting, kita nak serikan lagi karnival kita. Kita ada pelbagai program seperti yang diumumkan tadi. Kita ada konsert, konsert persona, konsert Mustika di Klasik. Kita ada juga pocket show. Itu semua adalah cara untuk kita menarik audience ataupun penonton bersama-sama dengan kita. Di samping melihat perkhidmatan-perkhidmatan ditawarkan oleh agensi. Selain daripada itu, kita ada juga gerai-gerai. Ini semua adalah untuk memberi perkhidmatan lah kepada ramai. Dan jangkaan kami antara 10,000 hingga 20,000 orang yang akan hadir. Mungkin lebih lagi. Mungkin lebih. Itu jangkaan awal kami. Berdasarkan daripada perbualan saya sejak semalam dengan beberapa orang penduduk di sini, ramai yang berminat nak datang. Ya, betul. Cuma terpulang pada keadaan cuaca lah. Kalau cuaca mengizinkan, insyaAllah lebih ramai yang akan datang. Tuan Haji, rumput lecak tak menghalang peminat untuk datang. Ada Jamal Abdillah, Dato' Jeffrey Dean. Memang hebat. Promosi kita sebelum ini memang hebat. Memang hebat. Jadi besarlah harapan kami untuk anda semua sertai kami. Dan besarlah juga harapan dan impian kami untuk teruskan karnival ini di lokasi yang lain pula selepas ini. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji.